Terima kasih untuk sore yang indah ini. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati kami semua serta berkati kakak-kakak guru yang mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai, kita lihat-lihat dulu ya Kak ya. Novi ya. Oke. Jadi ikut ya. Ikut ya semuanya. Aku belajar taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Yesus.
Jangan kamu malas berdoa. Malas itu tidak baik. Siapa yang malas tidak disayang Tuhan. Jangan kamu malas berdoa. Jangan kamu malas memuji Tuhan. Jangan kamu malas berdoa. Malas itu tidak baik. Siapa yang malas tidak disayang Tuhan. Sekolah minggu dengan mengolah puluh orang tua lebih Tuhan. Itu tanahnya manis, hati masuk surga, rumahku panjang. Anak sekolah minggu dengar turun orang tua terlebih Tuhan. Itu tanahnya manis, nanti masuk surga kita. Bagi berdiri ya, kita akan mulai lagunya. Memuji Tuhan, ke gunung tinggi, ku naik, naik, naik. Ayo kak. Lakukan
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga kakak-kakak yang mencerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya sore hari ini? Kakak yakin adik-adik di rumah semua tetap dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya tadi sudah memuji Tuhan dengan sukacita yang melimpah pada sore hari ini. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik yang di rumah harus duduk yang sopan ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita karena kita mengasihi Tuhan. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wow, pasti kalian sudah penasaran dong firman Tuhan apa yang akan kita dengarkan pada sore hari ini. Jadi sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya itu ialah Tuhan Yesus dibaptis di dalam air, yang terambil di dalam Matius 3 sampai ayat, dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Ya, sama-sama kita saksikan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita dengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Yohanes berseru agar semua orang bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, saudara sepupu Yesus, menjadi seorang pengkhotbah terkenal. Ia mengadakan perjalanan kemana-mana untuk menyuruh orang bertobat dari dosa mereka dan menerima baptisan. Karena Yohanes membaptis orang, maka ia dipanggil Yohanes Pembaptis. Ketika orang-orang menyesali dosa mereka, mereka bertobat, lalu meminta agar Yohanes membaptis mereka. Dengan cara itu, mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka ingin hidup bagi Tuhan. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Pada suatu hari, Yesus datang ke Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis orang. Yesus meminta untuk dibaptis juga. Yohanes tahu bahwa Yesus tidak pernah berbuat kesalahan. Ia berkata kepada Yesus, "Sayalah yang seharusnya meminta Engkau membaptis saya." Tuhan Yesus berkata, dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan ingin Yohanes membaptis dirinya untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Setelah itu, Tuhan Yesus masuk ke dalam air, kemudian kembali berdiri. Yesus ingin memberikan teladan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Karena itu, Yohanes membaptis Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, Roh Allah turun dari langit dalam bentuk burung merpati dan hinggap ke atas Yesus. Lalu Allah Bapa berfirman dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ya, itu dia tadi kebenaran firman Tuhan sore hari ini.
Jadi, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan, kakak ingin bertanya sama adik-adik semua si Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Yang pertama kakak ingin tanyakan yaitu, siapakah yang membaptis Tuhan Yesus Kristus? Siapa namanya? Ayo, siapa yang ingat? Ada dalam cerita tadi. Ayo, siapa? Ya, betul sekali, Yohanes Pembaptis. Oke, terus yang kedua, yaitu di mana Tuhan Yesus dibaptis? Ayo, masih ingat? Di sungai mana Tuhan Yesus dibaptis? Di sungai mana? Ulang, kakak belum dengar. Di sungai mana? Sungai Yordan. Betul sekali, kasih tepuk tangan dong yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, itu dia tadi bahwa kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus juga memberikan dirinya untuk dibaptis dalam air. Jadi kalau kita ketahui bahwa Tuhan Yesus melakukan itu, kita juga harus melakukan itu. Sama seperti di dalam kebenaran firman Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat 38, di sana dikatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, jadi adik-adik yang kasih Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa kita harus dibaptis, lakukanlah itu karena kita mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan, dan persembahan boleh dimasukkan di dalam amplop persembahan, lalu minta tolong sama mama, kakak atau papa diantarkan ke kantor gereja di Revival Jalan Sulawesi. Boleh juga persembahannya ditransfer melalui rekening yang ada di bawah. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami, juga orang tua yang sudah memberikan persembahan bagi kami, berkati pekerjaan orang tua kami, segala yang dikerjakan orang tua, semuanya dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini dipakai untuk pelayanan sekolah minggu GPPS Palu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk Kak Eben yang sudah membagikan berkat firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik semua sore hari ini yang sudah mempersembahkan pujian, bahkan Tuhan doa sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafal. Dan jangan lupa jaga jarak, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker. Kita akan doa dan kita juga akan mendoakan teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan doa akan dipimpin oleh Kak Kartelia. Silakan. Shalom, selamat sore adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Ayo duduk yang manis, sikap yang manis, sopan kepada Tuhan. Kita menutup mata kita dan kita lipat tangan, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah walaupun lewat online. Kami percaya hadirat-Mu boleh bersama-sama dengan kami, bahkan bersama-sama dengan adik-adik semua yang mengikuti ibadah saat ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami sore ini. Kami percaya hati-Mu boleh disenangkan. Dan kami juga berdoa buat setiap firman yang sudah ditaburkan pada sore hari ini. Kami percaya itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati adik-adik, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang mungkin saat ini Tuhan
ada yang mengalami sakit Tuhan sehingga tidak bisa mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus yang menjama, menyembuhkan, dan sehingga minggu depan boleh bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua mereka, Tuhan, yang membimbing adik-adik saat mereka beribadah, mendampingi bersama-sama. Mari juga Engkau memberkati mereka. Keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan kedua orang tua mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini, kiranya kasih karunia-Mu juga Tuhan mau menyertai bangsa kami, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan perlindungan juga Tuhan turun atas bangsa kami, shalom atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati. Dalam saat ini Tuhan ada yang mengalami sakit karena COVID juga Tuhan, mari Engkau menjama dan Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Engkau yang menjadi sumber jawaban bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, kiranya juga Engkau memberkati mereka. Kami semua guru-guru sekolah minggu, Bapak pengawas, kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya kreativitas ilahi Tuhan, satu visi dalam pelayanan juga Tuhan Engkau perlihatkan bagi kami, sehingga kami boleh melayani karena kami mengasihi Tuhan dan kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati Tuhan kepala sekolah minggu kami, begitu juga Tuhan dengan wakil kepala sekolah minggu diberkati. Kiranya hikmat urapan juga Engkau tambah-tambahkan sehingga boleh membimbing kami semua guru-guru Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Tunduklah kepada Allah yang Maha Sempurna, Allah Yakobus 4 ayat 7. Amin. Bye. Keluaran 32 ayat 29 29. Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Yesus Kristus kita akan selamat. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Kepada Yesus Kristus kau akan selamat. Hai anak-anak. Hai anak-anak. Allah orang tuamu. Efesus 6 ayat 1. Ayat 1.
di Roma 5 ayat 5 ayat 5. Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yesus 24 ayat 5 jika kamu akan tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa Allah kamu yang kepadanya neneknya Allah yang di seberang kepada nenek moyangmu atau Allah orang Amori yang negerinya di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kami akan beribadah kepada Tuhan ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15.